Cik Tania. Ya? Nikki Cik Manis ada? Enggak ada. Cuma ada yang masin. Kalau ada di sini, enggak ada yang manis. Oh, tak ada. Cuba Cik Tania tengok belakang. Oh, di mana ya? Enggak ada di sini. Di mana anak tadi? Ya Allah. Enggak lain enggak bukan pasti ini kelakuan anak si Wazli. Mau jadi apa sih ini anak? Bapaknya kayak imam, anaknya kayak setan. Mana kopi aku? Oh, tuh. Assalamualaikum, Wazli. Oh, Wazli. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Tania, kenapa? Saya mau kasih tahu, anak kamu itu nyuri toko saya. Kamu ini gimana sih? Gak bisa jaga anak. Anak kamu itu masih sekolah kan? Gak bisa didik dengan benar. Astagfirullah. Saya minta maaf, Tania. Maaf, maaf. Udah berapa kali itu nyuri toko saya? Tak apa. Tunggu sekejap ya. Ashraf, kau sini kejap. Kau ambil apa dekat kedai Cik Tania? Mana ada apa? Ni apa? Maafkan saya, Tania. Saya kembalikan. Aku... Wazli, udah-udah. Udah-udah. Kau dah dapatkan apa yang kau nak. Kau balik. Ini urusan aku dengan anak aku. Abah nak pergi masjid. Kalau abah tengok, kau tak ada. Nahas kau. Pagi tadi lepak ni, ajak lepak lagi? Sebab pagi tadi kantoi lah aku ajak kau lepak ni. Sebab merah pipi aku, makan penampor. Lama pinggang tu kebal tak? Tampor eh. Diam lah. Sini lah. Macam biasa lah. RM20, 5 round. Baru masyuk. Cepat. Tu lah. Orang. Dah, gimaru. Kita tengok ni ya. Lapau pula ni. Lagi. Belanja. Cik dia lelik kau, Bay? Kau mantap lah, eh. Amir lah. Hah? Amir. Nasib baik sempat. Kalau tak mampus aku. Allahu Akbar. Mana duit aku ni? Takkan tinggal dia je. Ha, kau, cap. Nak pergi mana? Cuti-cuti sekolah ni asyik nak merayap aje. Alah abah ni. Acam nak keluar jumpa kawan-kawan je. Kau buat apa pun. Ni, duit abah. Duit abah mana? Kau ambil eh? Eh, abah ni. Semalam abah baru tanpa acap. Takkan acap nak ambil duit abah pula? Jangan balik lambat. Hei. Nasib baik tadi takkan tengok bapak aku. Aku ambil duit dia. Eh, kau sana? Okey. Rina. Rina. Cuba. Wanginya Rina. Rina nak gana ni. Angin. Terima kasih. Tapi bukan untuk kau lah. Tak payahlah sibuk. Pergilah sana. Amboi. Garangnya Rina. Dekat sekolah Rina ni kerek. Dekat luar. Lagilah tak pandang. Kau siapa aku nak layan? Kau pergilah sana. Tak payah kacau aku ni. Pergi buat benda berfaedah sikit. Ikut Rina lah berfaedah. Hei, Rina, Rina nak tahu tak? Kalau Rina pakai wangi-wangi macam ni, sampai ajnabi bau. Ish, Rina dosa tau. Bila aku tahulah yang kau tu siapa-siapa nak bau, kenapa?
Dah Rina pakai wangi-wangi. Geramlah. Eh, kau sibuk-sibuk hal aku ni. Kau tahu tak satu taman ni dah tahu yang kau ni anak setan? Kau ingat kau tak rasa ke? Ah, sibuk lah Rina ni. Dah. Haji, berubahlah. Aku tahu kau bukan macam ni. Kau tak payahlah ikutkan si Acap tu. Aku laki tu. Satu-satu yang kawan aku Acap je. Laki sejati kena ada kawan. Kalau betul kau laki sejati, kau akan bagi tahu bapak dia semua benda yang dia dah buat. Assalamualaikum Encik Fazli. Waalaikumsalam Abdullah. Ya Jim, kenapa? Acik, sebenarnya saya nak mengaku. Nak minta maaf sekali, Cik. Korang buat apa ni? Kacau Rina. Curi duit. Curi motor. Korang ada judi sekali, Cik. Astaghfirullah. Nak jadi apa korang ni? Saya cakap dengan Acik ni sebab saya nak berubah. Saya harap Acik boleh maafkan saya dengan Acap lah. Maafkan saya, Cik. Kau lepak dengan siapa tadi? Lepak seorang lah. Apa abang ni sibuk-sibuk tanya ni? Kau kacau Rina kan? Biasalah abah. Gurau kawan-kawan. Kau ingat aku tak tahu kepuk kat sana? Dah kenapa abah ni? Ikut. Eh abah, salah ke Acap buat macam tu? Apa benda abah ni? Salah ke orang kacau dia? Dah berapa kali aku tampang kau? Sampai bila kau nak berperangai macam ni? Apa kau nak jadi Acap? Abah tak payah nak selama orang lah. Orang tahulah orang buat apa. Abah tak payah sibuk. Abah jaga je dia abah. Tak payah sibuk hal orang. Berubahlah Cap. Kau ni masih enjoy dengan dunia kau. Kau tak tahu apa akan datang bila kau dah dewasa. Masa tu barulah kau tahu apa itu kehidupan. Ah, bisinglah. Sibuklah. Air berhantu. Air berhantu? Pelik kan kau ni. Cepat sikit. Ah, ni lah air berhantu tu. Eh, tak ada, dah lupa lah ni. House Amp kini boleh didapatkan di Aeon Mall di seluruh semenanjung Malaysia. Abang, air aku. Rasa berhantu tak cukup satu? Pasti Yuri. Nampak terus beli. Haus lah. Selamat sebab beli air haus yang kat Aeon tadi. Lega. Hey, Jim. Ish, hau pelik lah. Macam mana bapak aku boleh tahu lah yang kita kacau Rina? Kau cakap. Tak, kau tuduh aku ke ni? Tak ada lah. Kita kan brotherhood. Sorry lah. Eh, Jim. Aku tahu kenapa Rina tak suka aku. Aku rasa sebab aku tak ada duit. Eh, jom lah. Teman aku curi duit kat kedai Cik Taniau. Tak nak aku. Kau gerak seorang je. Asal? Kau takut? Kau macam tu je. Kita dua ni budak sekolah lagi. Masa depan kita jauh lagi. Kita fokus je dengan masa depan kita. Sejak bila kau jadi baik ni? Kita kena berubah sekarang. Kalau tak, kau nak masuk Jumana? Anak kan? Kau kalau nasihat aku, baik kau belah lah. Aku nak dengar apa-apa tak? Mundi, ikut saya ke balai. Thank you.
Ya Allah ya Tuhan, aku masih gagal dalam mendidik anakku. Kau bukakanlah pintu hati anakku, Ashraf, untuk berubah dan kembali ke jalanmu ya Allah.